Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Canet. Jumpa lagi di channel Canet TV 88. Nah sahabat, di video kali ini saya ingin buat sosis ala fried chicken ya. Kita buat sosis dengan luaran tepung yang crispy dan dalamnya empuk, dan pasti ini jadi selera anak-anak atau keluarga ya. Nah buat sahabat yang ingin tahu cara pembuatannya, silahkan ikutin terus dan jangan lupa like, subscribe dan komen bila ada yang ingin ditanyakan. Dan berikut cara pembuatannya yang sangat mudah dan simpel. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk ide usaha Anda ya. Yang pertama saya tuangkan kaldu ayam ya, sedikit saja atau disesuaikan dengan bahan yang kita akan buat. Dan selanjutnya tambahkan lada bubuk secukupnya saja. Selanjutnya saya tuangkan terigu, nah kira-kira 2 sendok atau 1 sendok setengah juga bisa. Lalu dikasih air, tambahkan air, lalu aduk-aduk sampai menjadi merata seperti ini. Dan selanjutnya kita akan langsung celupkan sosis sama bakso ya. Di sini saya menggunakan bakso sama sosis. Kalau sahabat punya yang lain, bisa ditambah dengan keju mozzarella atau apa saja sesuai dengan selera sahabat. Dan ini karena ini bisa untuk ide jualan, jadi saya gunakan sosis yang harganya relatif murah dan bisa dijual harga 2000-an. Selanjutnya diaduk dengan tepung yang kering, dan kalau misalnya kurang nempel bisa diulang lagi. Jadi diusahakan biar sampai tepungnya pada nempel di sosis. Nah seperti ini, kita bisa ulang seperti ini lagi. Dan selanjutnya kita akan goreng. Goreng dengan api yang sedang seperti ini, tidak harus panas-panas, takutnya langsung kosong. Sambil dibolak-balik seperti ini, dan ini sudah siap matang ya kalau seperti ini, atau bisa diangkat. Dan ini dia hasilnya, sangat crispy sekali. Selanjutnya kita bisa sajikan dengan sambal atau mayones ya, sesuai dengan selera sahabat masing-masing. Nah di sini saya menggunakan saus sambal yang sedikit pedas, dan kita akan coba dalamnya matang atau tidak. Nah seperti ini, dicocol ke sambalnya lalu kita makan. Dan ini benar-benar matang dalamnya, luarnya crispy, dalamnya empuk ya. Dan semoga bermanfaat buat sahabat semua, bisa menjadi inspirasi untuk ide jualan, atau buat teman-teman yang ingin buka usaha silahkan bisa dipraktekkan ya. Ini untungnya sangat lumayan. Nah itu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.